Indonesia memang memiliki banyak keberagaman, salah satunya adalah keberagaman akan motif batik. Jika Cirebon memiliki batik megamendung, Solo dengan batik parangnya dan Pekalongan dengan batik tujuh rupa, kini kota dengan julukan seribu industri Tangerang juga memiliki keunikan batik tersendiri, yakni batik Tirta Suci. Dan hari ini pula saya berkesempatan untuk belajar dan melihat langsung proses pembuatan dari batik Tirta Suci. Dan seperti apa keseruannya? Yuk ikutin saya. Kampung Larangan Selatan kini dikenal sebagai Kampung Batik. Identitas tersebut dipertegas dengan gambar mural batik yang menghiasi dinding-dinding jalanan pemukiman serta rumah-rumah warga. Pengunjung kini tak hanya datang untuk bersuafoto, mereka juga dapat mengunjungi pembuatan batik Tirta Suci di Sanggar Batik Kembang Mayang. Sanggar Batik Kembang Mayang yang menempati ruang posyandu Kampung Larangan Selatan Kota Tangerang menjadi tempat diperkenalkannya batik Tirta Suci sebagai batiknya Kota Tangerang. Dibuat oleh kaum ibu yang bermukim di Kampung Larangan Selatan. Sudah satu tahun belakangan, kaum ibu di pemukiman ini mengisi kekosongan waktu dengan kegiatan membatik yang dianggap lebih bermakna dan dapat menghasilkan uang. Mereka asyik melukis corak batik Tirta Suci yang digambarkan berupa air, melati, dan bunga teratai. Tirta adalah air, melati dan teratai adalah simbol kesucian dan kejernihan hati. Tirta Suci itu gagasan Pak Wali Kota ya, Pak Arief Wismansyah untuk pada para pembatik, sebenarnya para pembatik yang ada di Tangerang pada saat pelatihan gitu. Cuman di sini ada beberapa ibu-ibu yang ikut pelatihan, kebetulan pelatihan itu dilakukan di Kelurahan ya, Kelurahan Larangan Selatan. Nah, beliau datang menyambangi dan langsung memberikan challenge buat ibu-ibu, ayo membuat batik motif Tirta Suci. Sebenarnya gini, kalau kami waktu pertama menggunakan warna di air, warna biru, karena memang biru itu melambangkan ya, apa, keteduhan ya. Kalau teratainya sendiri kami ambil warna merah, kalau dari sisi arti dari warna teratai merah itu dia kasta yang paling tinggi gitu ya. Terus kalau melati situ kami gambarkan dengan warna ungu, kita adopsi dari melati Jepang yang warnanya ungu muda itu. Kenapa? Karena kami melihat masyarakat di negara Sakura ya, di negara Jepang itu amat sangat mencintai budayanya. Itu lagi salah satunya harapan kami supaya masyarakat Kota Tangerang mencintai budayanya sendiri. Demi menaikkan pamor batik khas Kampung Larangan Selatan yang kini dikenal sebagai Kampung Batik, para pembuat batik aktif menyosialisasikan lewat berbagai pameran dan kegiatan seni. Ya pemirsa, ini dia hasil dari salah satu batik Tirta Suci. Keren bukan? Oleh karena itu, yuk kita lestarikan warisan budaya bangsa Indonesia batik dan kenalkan ke seluruh dunia. Rizka Desia Diorna, Irfan Abdurrahman, DAI TV.